2 jilid ilmu Al-Quran dan tafsir. Jilid 1, 16 × 2, 32 bab. Jilid 2, 16 × 2, 32. Berarti dua-duanya 64 bab. Bahan kuliah 4 semester. 16 judul yang pertama yaitu, ini dia, baca sendiri aja ya. Bagian pertama 16 bab, berarti 16 minggu 1 semester. Masuk semester 2, 16 bab lagi. Ya, ini berarti semester 2. Kemudian buku yang jilid 2 menampung bagian ketiga, 16 bab lagi. Berarti ini semester ketiga. Kemudian tambah lagi, ini bagian keempat, berarti ini semester keempat. Berarti ini adalah buku untuk kuliah selama 4 semester atau 2 tahun.